Tak puas dengan hasil pertemuan dengan pihak perusahaan PT Inkasiraya, Forum Masyarakat Indrapura mengancam akan menempuh jalur hukum melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk. Selain itu, Forum Masyarakat dalam waktu dekat juga akan menggelar aksi pemblokiran jalan akses menuju perusahaan, yang merupakan buntut dari tidak terpenuhinya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan PT Inkasiraya. Keberadaan Inkasiraya di masyarakat, khususnya Ring 1, umumnya Kecamatan Batusual, Inkasiraya ada, tapi kami tidak merasakan keberadaan Inkasiraya tersebut. Malah kami, banyak hak-hak kami selaku warga yang berada di sekitar Inkasiraya tersendiri, itu tidak mendapatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu, kita bisa lihat, jalan akses ke sini itu hancur. Udah berapa tahun jalan itu tidak pernah disentuh oleh pemerintah daerah. Kalau menurut saya itu sudah sampai 6 atau 7 tahun. Terus, tuntutan kami sebagai masyarakat, kami bertanyakan, Inkasiraya ini punya lahan lebih kurang 13.000 hektar, mestinya dia punya plasma. Nah, yang kami tanyakan, mana plasmanya itu? Dalam tuntutan tersebut diantaranya yakni terkait dengan hak guna usaha lahan yang saat ini difungsikan oleh perusahaan sawit tersebut, serta terkait pencemaran air sungai karena limbah pabrik dan normalisasi sungai. Selain itu, masyarakat juga meminta kejelasan tentang luas plasma perusahaan, serta kesejahteraan karyawan yang juga merupakan masyarakat setempat seperti jaminan kesehatan, pendidikan bagi anak karyawan, dan hunian. Lebih utama, yang pertama sekali itu ada persoalan penyerahan HGU, yang kabarnya kami dengar sampai 2084, ya, kita mau klarifikasi. Kemudian persoalan CCI, CCI itu dijual apa dibeli, ya, kemudian persoalan limbah, ya kan? Kemudian persoalan lahan. Banyak sekali Inkasiraya lahannya yang dikuasai tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Kemudian belum lagi persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat atau karyawan yang bekerja, ditambah lagi dengan persoalan plasma. Jadi tadi kami lihat itu adalah orang-orang PTSA dan sama sekali mereka tidak akan paham dengan hal yang kita pertanyakan. Sepertinya Inkasiraya sengaja menghindar. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktara Romanza, Padang TV.